masa bersama anak-anak eh. Melancong ke serata dunia, tengok beratus orang dah melancong. Saya tengok daripada pelbagai latar belakang yang tak pernah pergi melancong. Even Siti, perkongsian dia saya suka. Jangan kata nak pergi melancong, KLIA pun tak pernah jejak. Tak pernah jejak KLIA. Tapi akhirnya bergambar dekat Dubai tu, seronok eh. Pergi mana? Pergi Moscow. Sebenarnya 50 bandarai dunia yang kami telah pergi bersama rangkaian eh. Dan next kita nak pergi mana? London. Ha, tak pernah terfikir nak pergi London kan? Tapi next kita pergi campaign, pergi London. Kereta dan rumah, Andi, nampak ni? Kereta impian eh, rumah. Kalau kita tengok sekarang macam Shah, penceramah kita yang kedua tu dah ada 2 biji rumah hasil daripada perniagaan. Seterusnya, Andi, bawa anak-anak melancong. Me time tadi dah ada kita melancong. Kali ni bawa anak-anak. Pergi mana? Naik helikopter. Ya, jom naik helikopter. Oh, sedap mangkuk dia cakap ajak naik helikopter. Kau tahu berbahagia dia, betul tak? Tapi bila wang dan masa bukan masalah, ada masalah kita nak bawa. Tapi masalah. Kau nak naik roket pun boleh nak. Contoh kan? Nah, jadi maksudnya, kena ada kebebasan masa dan kebebasan wangan. Bawa anak pergi Bogor, suruh dia pergi Disneyland, Tokyo. Inilah benda yang paling menyeronokkan hidup kita. Inilah sebenarnya kita buat, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang sekeliling kita. Jadi nak tak macam ni? Nak kan? Seronok kan? Saya selalu pegang. Tak pandai cakap orang putih, tak apa. Yang penting sampai USD. Kan? Saya tak kena cakap orang putih, tak apa. Yang penting sampai London. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab yang saya bawa kebanyakan yang melancong-melancong tadi ni kan, yang melancong-melancong ni dia cakap jauh kan, cakap panjang je kan, tapi sampai tu Seoul, Korea. Konnichiwa. Konnichiwa. Itu je dia tahu daripada muda sampai habis. Tak apalah, yang penting selfie kan. Akak, akak kan umur 63 contoh, selfie kat Korea main ski kau. Itulah yang kita nak eh. Seronok eh. Seterusnya, apa lagi? Jadi bagaimana untuk kita meningkatkan pendapatan? Kerja sambilan atau contohnya membantu restoran ataupun tuition. Ini banyaklah yang tak. Orang nak tambah pendapatan, orang buat dua kerja, tiga kerja. Kan? Lepas tu apa lagi? Bagaimana pun berniaga, berniaga kecil-kecilan susah nak jadi kaya. Biasanya orang berniaga yang kecil-kecilan, dia nak teruskan kehidupan dia. Kan? Macam saya lah. Dulu saya berniaga dekat Pasar Malam Uptown. Kalau orang interview saja, kenapa orang berniaga? Oh, saya nak jadi jutawan. Ada tak jawapan macam tu? Tak ada, betul tak? Alhamdulillah lah, dapat tambah ada duit sikit. Kan, itu biasa kan? Ataupun perniagaan besar, franchise risiko tinggi. Ataupun yang paling mudah, kita tak ada modal lah nak buat benda tu semua. Eh? Ataupun perniagaan era baru networking yang terbukti menjadikan ramai orang di dunia ini. Sebab tu kita kena pilih business networking. Saya ambil contoh. Saya asal Kulai. Arisa asal Perlis. Networking saya bertemu di Kuala Lumpur, betul tak? Saya ada kawan di JB. Kawan saya tu ada kawan di Australia. Kawan Australia ada kawan di Iran. Jadi kita bernetworking, saya hanya duduk di Kuala Lumpur. Sebab saya biasa post barang pergi Melbourne, saya biasa post barang pergi ke Iran. Untuk apa? Untuk nak dapatkan perniagaan ni. Jadi mudah tak sekarang? Sangat-sangat mudah. Berbanding saya berniaga uptown tu, dekat Setiawangsa, saya boleh networking kat situ je. Kan, satu benda yang saya ingat eh, mentor saya dekat Arisa. Kau buka salon kan yang jaga. Kalau katalah ada 100 orang beratur nak gunting rambut, rasa-rasa satu hari kau larat tak nak gunting rambut 100 orang? Tak larat kan? Jadi macam mana nak jadi kaya? Dia cakap kan, dia basuh pemikiran eh. Hidup ni adalah pilihan, tidak memilih apapun adalah satu pilihan. Dia tak pilih. Dia tahu dia susah, tetapi dia nak berjaya tak? Dia tak nak berjaya pun tak, dia duduk. Ramai tak orang macam ni? Ramai kan? Itu pilihan. Sekadar meneruskan kehidupan, satu pilihan. Untuk menikmati kehidupan yang indah, adalah pilihan yang paling tepat. Pilihlah yang terbaik untuk diri, keluarga dan masa depan kita. Macam nak habis lah saya ni. Macam mana juga? Okey. Saya punya masa pun pendek gini sebenarnya ni. Siapa tak tahu ni? Satu jam lebih eh. Okey, tak apa eh. Boleh tak? Sebelum menutup ni, saya nak berkongsi satu cerita. Boleh eh? Izinkan saya eh? Boleh eh? Okey, cerita ni hanya cerita rekaan.
Tapi dia sangat, saya rasa saya boleh ambil tiba daripada apa yang berlaku. Okey. Bagi yang bukan beragama Islam boleh ambil tiba juga. Okey. Sangat baik cerita ni. Mungkin ada yang pernah dengar, Cerita ni cerita dongeng berlaku di satu kawasan di sebelah utara. Saya tak sebut tempat lah. Di sebelah utara. Dia ada seorang haji ni, haji. Dalam satu kampung ni, musim hujan ni, musim hujan kan banyak tempat banjir kan? Banyak tempat banjir. Jadi satu kampung tu sudah ditenggelami air. Okey, ditenggelami air. Sampailah naik barat sini. Nah, cuba suruh buat macam ni. Saya nak elakkan ni orang ngantuk, nampak macam ni. Boleh bangun dah lama sikit. Dia tak buat tu mata saya tahu, dia tidur kan? Nah, dia buat kan? Air pakai sini. Biasanya kalau dah jadi macam tu akan ada orang yang datang betul tak untuk nak selamatkan diri apa benda semua kan. Lepas tu hujan pun tak berhenti sampailah parat dah ada. Nampak macam ni, dah ada sampai parat dia kan. Okey. Sampai parat dia ni biasanya siapa yang sampai? Bomba penyelamat tu lah, bomba datang. Dia cakap, "Haji, jom ji. Naik sampan ni, tempat yang akan tenggelam ni." Dia cakap. Jadi, haji dia cakap apa? Tak apa, ambil anak-anak saya dulu, isteri saya, selamatkan dulu. Saya tak apa, saya tunggu kat sini, dia cakap balik. Lepas tu, sampai satu masa air makin lama makin naik. Sampai ke bumbung. Buat macam ni, bumbung. Okey, bumbung. Bila sampai bumbung tu, haji panjat atas bumbung. Datang pula yang lain, tentera datang. "Haji, jom naik pun haji, nanti rumahnya akan tenggelam." "Tak apa, pergi dulu, saya percaya Allah akan bantu saya." Dia yakin, dia seorang haji, dia cakap Allah akan bantu dia kan. Sampai satu masa, tentera tu dah tak boleh nasihat dah. Dia terpaksa tinggalkan haji. Dengan kepercayaan, Allah akan bantu dia. Sebab dia berdoa, "Ya Allah, selamatkan aku ya Allah." Dia yakin, dia percaya. Bagi agama Islam, dia percaya begitu. Tiba-tiba bila berlaku benda itu berterusan, hujan lebat, sampailah bumbung itu ditenggelami air dan ditakdirkan haji itu pun mati, meninggal. Okey, tanpa dapat diselamatkan. Jadi di alam bazah, sebab itu saya cakap ini cerita dongeng. Di alam bazah, berlakulah conversation dengan antara malaikat. Mereka tanya, "Haji, kenapa haji bunuh diri?" Dia tanya. "Kenapa haji bunuh diri?" "Tak, saya tak bunuh diri. Saya dah doa dengan Tuhan supaya Tuhan datang selamatkan saya. Saya percaya benda tu." Lalu malaikat cakap apa? Angel cakap apa? "Kan Allah dah hantar bomba untuk selamatkan. Sampai satu masa kan Allah dah hantarkan tentera untuk selamatkan. Sama juga macam kita, itulah bantuan yang Allah bagi untuk kita, untuk selamatkan kita. Sama macam kita, betul tak? Hidupan realiti hari ini, kita selalu berdoa. Ya Allah, apa kita doa? "Ya Tuhan, Ya Allah, murahkan rezeki ku, Ya Allah." Kan? Limpahkan rezeki itu seluas lautan, Ya Allah. Betul tak? Adakah duit itu datang sekelebuk jatuh atas tingkat sejadah kita? Tak, betul tak? Kita mesti berusaha. Dan Allah hantar siapa? Tuhan hantar siapa? Tuhan hantar kawan kita yang nampak bisnes ni. Tuhan hantar saudara mana kita tu yang hantar mesej. Datanglah, mungkin ini boleh jadi satu perubahan dalam hidup kita. Tapi biasa kita apa? Kita tolak. Dapat tak? Itibat pada cerita ni. Jadi sepatutnya kita kena berterima kasih kepada orang yang ajak kita dalam bisnes ni. Sebab kita tak tahu masa depan, tapi kita boleh rancang. Jadi kita sebut kepada mereka yang ajak hari ini, "Terima kasih sahabat kerana ajak saya dalam bisnes." Lega kan cakap terima kasih kan? Seronok kan? Jadi akhir sekali, saya ingin berterima kasih kepada insan yang sangat istimewa pada diri saya. Saya bersyukur sebab Allah jodohkan saya dengan dia. Saya bersyukur disebabkan saya bertemu dengan dia walaupun tak dirancang masa itu. Dia panjanglah cerita dia sebenarnya. Kan setengah orang sedih pula cerita kan. Habis masa jumpa dia secara memang kebetulan. Tapi boleh jadi isi raya. Kan? Jadi ihsan inilah sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang
membolehkan saya berfikir tentang masa depan, yang membesarkan impian saya, yang memberi saya satu tanggungjawab terhadap rangkaian saya, yang selalu push saya, bantu saya, bagi nasihat kepada saya untuk sama-sama berjaya dalam perniagaan akhir. Berikan tepukan yang paling hebat dan saya kepada saya. Jadi, itu saja daripada saya. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk, yang tak baik datang daripada saya sendiri. Saya manusia biasa, tak hebat mana pun, tapi saya ada pengalaman 12 tahun yang saya boleh kongsikan kepada anda semua. Semoga menjadi inspirasi untuk kita terus kekal. Jadi, itu saja daripada saya. Saya Syahrul Sabri Johan. Jumpa anda di puncak kejayaan.